Sounds of Ama, here we go, westbound. That is a firm westbound support, so it'll be climbing 2316. And what altitude, same altitude as now? We'll say 2200, climbing 2316. Covered, and move beam 2000 feet is also. Halo, kami dari kelompok Robinhood, MTR 15-16-01-061. Kenapa sih harus ada head-up display di pesawat tempur? Karena kecepatan pesawat tempur itu bisa mencapai 2500 km per jam. Bayangkan kalau misalnya penerbang harus melihat ke depan, tapi juga harus melihat ke kokpit. Nah, head-up display untuk pesawat tempur ini juga untuk memberi rasa nyaman kepada penerbang ketika sedang melakukan dogfight. Dogfight ini perang yang antar pesawat tempur, sehingga butuh manuver-manuver juga. Kalau misalnya pesawatnya harus penerbangnya harus melihat ke depan, sementara dia juga harus dapat informasi-informasi tertentu dari pesawat, keadaan pesawat, bakalan kalah juga dalam dogfight ini. Gitu. Oke, bagaimana sih tampilan HUD di pesawat tempur? Nah, jadi ini sesuai sama standar militer yang dipakai secara internasional dari pesawat F-16, yaitu STD-MIL. Di sini bisa ditampilkan informasi-informasi tentang keadaan pesawat seperti barometer, airspeed, kecepatan pesawat saat itu. Kemudian bisa juga melihat arah pesawat, terus flight path marker, climb and dive ladder, climb and dive marker, horizon line, dan lain sebagainya. Informasi-informasi ini tentu penting untuk penerbang untuk menentukan sikap pesawat dan kemana arah pesawat selanjutnya. Oke, untuk menyalakan atau mengaktifkan head-up display ini dapat dilakukan dengan kontrol panel yang ada pada bagian bawah dari layar. Nah, di sini tuh juga bisa diatur jenis-jenis tampilan mana sih yang ingin dibaca oleh penerbang. Salah satu contoh kegunaan dari head-up display ini. Jadi penerbang tuh bisa bermanuver dengan nyaman dan aman juga waktu dia sedang melakukan dogfight. Nah, ini salah satu contoh video dari dogfight. Ya, mungkin sekian dulu video dari kelompok kami PA 15-16-01-061. Saya Kristanto bersama kedua rekan Richard dan Fajar mengucapkan terima kasih.